Saudara, video petugas pemakaman COVID-19 di Toraja Utara yang harus melewati sawah berlumpur demi memakamkan pasien COVID-19 viral di sosial media. Video petugas pemakaman COVID-19 di Toraja Utara viral di media sosial. Petugas terlihat kepayahan karena harus melewati sawah berlumpur dengan menggunakan baju hazmat demi bisa membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan. Tak sampai di situ, tim pemakaman COVID-19 ini juga harus melewati daerah perbukitan untuk sampai ke lokasi pemakaman. Video ini diketahui diambil saat pemakaman korban COVID-19 di Lembang, Paonganan, Toraja Utara. Jadi video yang beredar di media sosial adalah pemakaman yang dilaksanakan oleh tim pemakaman Satgas COVID Kabupaten Toraja Utara di salah satu kecamatan yang terpencil, yaitu Kecamatan Buntu Pepasan, khususnya di Lembang atau Desa Paonganan. Jadi memang kondisi geografis yang dilalui adalah naik turun lembah, bahkan masuk ke sawah. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi tim pemakaman Satgas COVID Toraja Utara yang kondisi di lapangan sangat membuat mereka merasa perlu mendapat perhatian lebih dari pihak Satgas maupun dari pemerintah.